Apakah maksud Al-Masyaiyah? Adakah Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Ghazali termasuk golongan Al-Masyaiyah? Adakah golongan ini sesat? Falsafah ini diterima ke dalam Islam? Dia aliran falsafah Yunan ada dua. Sini yang pertamanya Masyaiyah atau Masyaiyin, orang panggil juga. Yang kedua Isyraqiyin. Isyraqiyin. Dua aliran falsafah Yunan yang masuk ke dalam masyarakat Islam. Yang masuk dalam masyarakat Islam. Sebenarnya kalau sekadar makna asal dia dan amalan asal dia, tak ada gapo, tak ada benda salah. Tak ada benda salah. Masyaiyin makna ini tak ada kena-mengena dengan hadis ni. Tak ada kena-mengena dengan hadis ni. Dengan amalan gapo tak ada. Masyaiyin tu maknanya golongan yang memberi pengajaran dalam keadaan sentiasa berjalan. Dia tidak duduk setempat. Kalau nak kira dari sudut tu, Nabi SAW pun masyaiyin. Boleh kita kata masuk dalam masyaiyin juga. Tapi orang tak kata. Orang tak kata. Kalau nak kira dari segi pengajaran. Seperti kita ni, saya mengajar. Adakah saya berjalan-jalan? Bila-bila mengajar tu, jalan gimana-gimana. Ada? Tak. Duduk cokok kan? Jadi, Aristotle, dia termasuk dalam ketua adalah aliran Masyai. Sebab dia mengajar, dia tidak duduk setempat. Kadang-kadang dia pergi dalam kebun. Dalam kebun tu dia mengajarnya. Kadang-kadang dia pergi di kubur. Kalau nak cerita pasal kubur, pergi kubur. Jadi kadang-kadang dalam masjid, kadang-kadang tempat ibadat, kadang-kadang tepi pantai, dia pergi rata. Sesuai dengan, kalau nak mengajar tentang binatang, pergi ke zoo. Misalnya, itu Masyai, orang panggil, aliran itu. Dipelopori oleh Aristotle, salah seorang. Cara mengajar tu lebih berkait kepada cara mengajar tu. Apa yang dia ajar tidak dipentingkan sangat. Cara dia berjalan-jalan. Kan Nabi SAW juga, dia mengajar hadis dia tu, dia tidak duduk cokok gini semua. Ada kalanya tengah jalan, tengah bawa unta, tengah naik unta, dekat masa nak makan, ketika perat hadis belakang tu kan, itu pengajaran belakang kan. Maksudnya ketika dalam perjalanan, bukan dia duduk tetap gitu, ataupun dia nulis buku Abu Isbuti gitu, tak. Jadi hadis-hadis dia tu dari semasa ke semasa tu tersebar dalam peristiwa-peristiwa yang berbeza. Kalau nak kira begitu juga. Kemudian satu lagi aliran Isyraqiyin. Isyraqiyin ni dia lagu mana? Dia tidak jalan. Dia lebih aliran dia, dia lebih kata lebih baik, lebih istimewa, lebih cepat kita dapat apa ni idea ataupun ilham dengan cara kita duduk setepak, kita tawajuh, kita tafakur, kita bermeditasi. Barulah dapat pancaran nur cahaya, dia kata. Dengan menengung tu kita dapat cahaya, dapat bimbingan, dapat panduan. Berapa banyak hak lagu ni? Termasuklah Syekhul Isyraq dia panggil. Kalau di kalangan ulama-ulama dulu, ramai juga hak lagu ni. Dia dapat ilmu secara tafakur. Dengan membersihkan diri, orang-orang kata sahur apa lagu ni ni? Dengan bersuluk, dengan duduk di satu tempat, merenungi nama Allah yang tertentu. Ingat mulai hak tu, biar hadan betul, analisa betul-betul hak tu, lalu dia dapat cahaya daripada sifat Allah SWT. Ini cara falsafah. Cara falsafah lagu tu. Ataupun dapat gapo-gapo tu, dia dapat melalui ilham. Ilham lah. Itulah dia panggil isyraq. Isyraq tu mana cahaya lah, sinar, cerah mari. Dah tak pergi mana-mana. Kau kita duduk senyap, kau dapat benda molek-molek. Daripada kita duduk tak tetap gitu. Itu satu aliran. Benda ni cumanya aliran falsafah Islam ni dia ubah, dia tukar benda tu. Dia tukar misalnya dia muraqabah. Muraqabah berarti nama Tuhan yang tertentu. Nama Tuhan yang tertentu. Tuhan Maha Kuasa misalnya. Kuasa ke mana?
Fikir tu. Dan sehingga kita berasa betul dia maha berkuasa. Dari sudut ni, sudut ni, sudut ni, dia maha kaya misalnya. Dia perhati sungguh waktu tu, sehingganya terkesan, sifat kaya Tuhan tu mari kepada dia. Dia dapat waktu dengan dia sama ada mengulang-ulang lafaz itu, al-ghani, al-ghani, al-ghani misalnya, maha kaya, maha kaya, maha kaya. Dan dia perhati makna dia yang tersirat di sebalik maha kaya tu apa maksud. Hak ni tidak ada di kalangan falsafah Yunan dulu ke apa, tak ada. Tapi ada di kalangan orang Islam, terutamanya orang-orang Sufi. Dan sekadar itu tidak salah sebenarnya. Dia mendapat bantuan, pertolongan Allah, apa, bimbingan daripada Allah melalui benda-benda tadi. Maka Allah SWT bagilah limpah kurnia kepada dia. Itulah. Itu orang panggil isyrak. Dan amalan orang-orang kita dulu, setengah-setengah tu dia amalkan bacaan-bacaan tertentu. Sampai jadilah, Tuhan bolehlah jadi. Jadi tak nampak, kau tak luk, kau ikutlah. Itu cara isyrak. Dia tafakur, dia perhati, dia buat dengan tekun waktu. Jadi ada yang salah, ada yang tidak salah. Nak kata salah semua, dah. Nak kata betul semua pun tidak juga. Sebab asas dia di mari situ lah. Dia falsafah Yunan. Kemudian ada yang betul, ada yang tidak betul. Hak betul tu setakat kalau sekadar tadi boleh kira lagi, tak apa lagi. Tapi kalau sampai tasawur syekh, orang panggil, dia nak apa-apa, nak bersihkan jiwa, dia ingat syekh dia, tu guru dia. Biar tu guru dia tu nampak dalam kepala dia semua. Itu tak betul kalau betul. Isyrak juga tu. Termasuk dalam dalam aliran cara isyrak. Isyrakiyin. Jadi kita tak boleh kata secara mutlak lah salah. Nak kata tak salah secara mutlak pun tak boleh juga. Tengok, bergantung kepada keadaan. Hak naknya misalnya tadi, bukan ingat kau tu guru, ingat Tuhan. Buat hak lain tu. Itulah ajaran ikhlasnya. Sudah bercanggah situ. Dia kata buat sementara, boleh buat gitu. Bukan nak sama-sama juga dia kata. Buat sementara. Itu tak kenalah. Kalau begitu, wallahu a'lam.